Selamat sore dan Assalamualaikum. Saya Di Batrawan dan Suendri Wibowo dari automotivezone.com dan automotivezone channel. Hari ini bertepatan dengan 1 tahun wafatnya mendiang Afridzasah Munandar di 2 November tahun lalu. Dan hari ini tepat 1 tahun. Kebetulan kami dari automotivezone.com dan automotivezone channel mengikuti prosesi mengenang 1 tahun, di mana ada 3 prosesi. Di satu adalah peresmian galerinya, yang kedua pengajian di masjid di sekitar rumahnya, dan sekarang kami berziarah di makamnya. Kebetulan proses ziarahnya juga masih sedang berlangsung, ada tabur bunga. Sekarang karena Afridzah adalah aset dari kota Tasikmalaya, di hadapan saya berdiri para tokoh dari Korwil IMI Kota Tasikmalaya. Baik, terima kasih. Jadi memperkenalkan, nama saya Yono. Biasa dipanggil Api untuk Tasikmalaya. Saya sebagai ketua Korwil Tasikmalaya Kota. Hari ini alhamdulillah kami berada di tempat pemakaman adik kami, saudara kami, Afridzah, yang notabene 1 tahun belakang almarhum telah meninggalkan kita semua. Sesosok almarhum merupakan aset kami, aset Kota Tasikmalaya, di mana pada hari ini kami sebagai rasa ungkapan, rasa memiliki, dan hari ini genap 1 tahun kami bersama jajaran kami, khususnya para pengurus Korwil, IMI Korwil Tasikmalaya Kota, hanya datang ke sini pertama menyampaikan dukungan moral kepada keluarga, karena kita tahu semua bahwa almarhum merupakan sosok atlet di dunia otomotif, di mana beliau adalah merupakan putra terbaik yang dimiliki oleh kami khususnya Kota Tasikmalaya. Kita ingat bahwa sosok almarhum betul-betul sangat memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada Kota Tasikmalaya, di mana bahwa almarhum seorang pembalap yang tangguh. Dan tentu saja secara pribadi beliau adalah merupakan tuntunan bagi para remaja yang dari Kota Tasikmalaya. Sehingga mudah-mudahan dengan beliau genap 1 tahun ini menjadikan motivasi bagi anak-anak kami, asuhan-asuhan kami. Mudah-mudahan mereka bisa mengharumkan, paling tidak seperti almarhum, di mana kita ketahui bahwa pada saat beliau meninggal sampai beliau, ya almarhum, diterbangkan dari Malaysia sampai datang di Tasikmalaya, semua warga masyarakat bertumpah ruah di jalanan hanya untuk menyambut seorang pahlawan yang saya anggap menjadi seorang pahlawan otomotif Tasikmalaya. Hingga hari ini 1 tahun tidak terasa, tapi nama harum beliau, almarhum, masih dikenang di Kota Tasikmalaya, sehingga kami tergerak untuk datang ke sini. Mata-mata hanya untuk mendoakan. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ahli surga, dilapangkan amin semua permasalahannya. Dan tentu saja bagi manusia yang beriman, kita sadar kullu nafsin dzaliqatul maut. Semua orang yang bernyawa pasti meninggal. Kita pun sadar, mudah-mudahan semuanya menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan keimanan dan keislaman. Kalau pendapat saya sebagai pembina di roda 2, sosok almarhum jadi motivasi kami, jadi menciptakan bibit-bibit baru untuk mengharumkan nama Tasikmalaya khususnya dan umumnya Indonesia, sehingga Indonesia punya pembalap yang memang bisa mengharumkan nama negara. Itu saja. Mudah-mudahan ini jadi momentum buat khususnya buat Kota Tasikmalaya, bahwa Kota Tasikmalaya jadikan barometer untuk kegiatan olahraga otomotif khususnya, baik untuk pembinaan generasi muda, terutama teman-teman anak-anak, supaya mereka betul-betul menghargai dan masuk ke dalam olahraga prestasi. Mudah-mudahan banyak yang untuk membawa nama baik Kota Tasikmalaya, khususnya prestasinya kayak Afridzah almarhum itu. Oke, itu aja ya harapannya. Terima kasih. Kebetulan kami udah berbincang-bincang dengan teman-teman dari Korwil. Oke, setelah kami wawancara dengan pihak Korwil Kota Tasikmalaya, kami sudah berhadapan dengan Rudi Trijaya Hadinata,
owner ART Team. Manager ART Racing ya. Astra Motor Racing, Astra Motor Racing Yogyakarta. Ini adalah yang menemukan dan memoles Afriza, dan ini sebagai chip mekaniknya. Mekanik dari 2019. Oke. Okay. Gimana mengenang satu tahun Afriza? Apa yang terbersit di saudara Bro Rudi tentang sosok almarhum? Ya, sama sore. Ya, bagaimanapun juga kita, adik kita, saudara kita, almarhum Afriza Shah, sosok pembalap yang patut dicontoh untuk pembalap-pembalap muda lainnya. Mengenang apa jasa dan prestasi yang telah almarhum berikan kepada tim, kepada Indonesia, khususnya mengibarkan bendera Indonesia di ajang event internasional. Kita sampai kapanpun juga tidak akan bisa melupakan prestasi apa yang telah diraih. Pembalap yang memang dari awal, dari pemula, sampai next year, sampai ke ajang internasional pun, dia tetap bisa menjaga attitude, rendah hati, tidak sombong, dan tidak banyak neko-neko pembalapnya. Ya, tapi kita hanya bisa berencana, tapi Tuhan punya rencana lain. Kita yakin itu lebih indah, lebih bagus dari rencana kita. Oke, terima kasih. Gimana Pak Bayu? Mengenang satu tahunnya. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih kepada tim untuk mengenang satu tahun almarhum Afriza. Dan alhamdulillah, saya mewakili keluarga. Terima kasih banyak ke Astra Racing Team Jogja dan seluruh kru dari tim masyarakat Tasikmalaya. Oke, harapannya ke depan gimana setelah kepergian almarhum? Mudah-mudahan sosok almarhum ada generasi penerus yang mesti dicontoh sama rider-rider muda sekarang. Oke, itu aja ya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Otomotif John sudah meliput. Sama-sama. Oke, terima kasih waktunya. Maju terus. Thank you. Saya akan wawancara dengan WH19. Ya, siap. Terima kasih Otomotif John. Untuk saya pribadi selaku rekan satu tim ketika sedang mengikuti prosesnya PON Jawa Barat, dia adalah sosok yang memang disiplin untuk pembalap-pembalap muda bisa menjadi acuan ataupun referensi cara dia mendisiplinkan diri supaya bisa sampai menaiki tangga-tangga prestasi baik di nasional maupun di Asia. Selain itu juga saya pernah menjadi instruktur di Honda Racing School angkatan 2012 di GWK Bali. Dia sosok yang memang mempunyai talenta yang cukup tinggi. Kemudian saat itu dia bisa ada di 10 besar, tepatnya nomor 6 di Honda Racing School Bali itu. Kalau dari saya secara pribadi sih memang kehilangan sosok dia karena waktu berjuangnya pun tidak mudah ya. Tidak mudah. Ibaratnya tidak benar-benar tidak mudah ya. Di tim A, di tim B, di tim C ibaratnya tidak langsung dapat tim yang memang bisa mengkoordinasikan dia. Dan alhamdulillah begitu sama Pak Rudi. Pak Rudi baru di situ bisa tahu talentanya dia memang luar biasa, dan saat itu juga dia bisa menggabungkan dua juara nasional MP4 dan MP3. Kemudian tahun selanjutnya juga dia bisa langsung kompetitif di Asia Talent seperti itu. Satu timnya nih ya. Ini siapa? Deksa. Oke, yuk. Jadi Om Afriza itu kayak kakakku sendiri. Kalau di tim, kalau tidur satu kamar, dia tuh sering bangunin sholat subuh, sholat tahajud,
dan kalau aku ada salah sering ditegur sama dia. Ya. Intinya jadi panutan ya? Ya, jadi panutan. Apa sosok kelebihan dari sosok almarhum lainnya? Kalau almarhum Om Afrije itu kelebihannya, attitude-nya baik kalau di depan orang-orang gitu. Sama dia tuh kayak baik anak anak kayak kita-kita gitu. Ngomong ya? Yang di bawah umur. Ngomong ya? Oke, yang lainnya, Epul? Mana? Untuk almarhum Om Afrija, orang yang sangat baik. Ya itu sama kayak Diksa, attitude-nya sama orang, ya nggak sombong, sama semua orang negur. Baik ya, intinya mau baik intinya ya, menjadi baik, menjadi teladan ya, kehilangan semua ya. Dari apa sih, dari media-media gitu kelihatannya dia orang baik juga. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. Makasih. Wawan dan anak didiknya di WH 19 Racing School. Terima kasih. Terima kasih. Otomatis John. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Onje. Mungkin saya juga yang menjadi salah satu saksi ya bahwa beliau itu menginspirasi untuk pembalap-pembalap. Terus yang paling itu juga sangat kebanggaan ya, khususnya Kota Tasikmalaya, Jawa Baratnya juga, bahkan Indonesia juga membawa ke kancah internasional. Mudah-mudahan sosok beliau itu bisa menjadi panutan lah ya untuk generasi-generasi selanjutnya. Kebetulan kan kalau dari Tasik udah beberapa generasi pembalap gitu kan, sarana juga mendukung, sirkuit ada gitu, untuk tempat untuk mengasah skill juga ada gitu. Jadi mudah-mudahan ada pengganti beliau. Kita sangat merasa sangat kehilangan ya. Tepat hari ini 1 tahun ya beliau meninggal di sirkuit Sepang. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya, dimaafkan segala kesalahannya, keluarga yang ditinggalkan pun berikan ketabahan. Mungkin gitu aja Mas Edi. Siap. Lanjut ke Bro Anggi. Kalau buat saya ya sayang permana, sosok Afrija yang sangat baik. Karena Anggi pernah satu tim sama beliau tuh dari tahun 2017-2018. Ya istilahnya dari pertama latihan, beliau terus main sepeda, apapun ya istilahnya ya bareng lah bersama, sama-sama. Jadi istilahnya ya Anggi sangat kehilangan juga sih. Karena istilahnya prestasinya dia tuh lagi di atas gitu, lagi muncul-munculnya. Sekarang kan kehilangan beliau, istilahnya kan bukan buat Anggi juga yang kehilangan, tapi Indonesia istilahnya gitu kan. Karena dia udah jenjang ke internasional lah istilahnya gitu. Jadi sangat ya kehilangan juga. Saudara Oki gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Ristan. Saya hari ini tepatnya mengenang almarhum Afri Jasa yang meninggal di Sepang tahun kemarin. Dia itu sosok yang baik, terus ramah, cepat akrab, kemana aja dia orangnya masuk gitu. Terus kita pernah ya latihan bareng, fisik bareng, main sepeda bareng sama Anggi juga. Kita lama gitu waktu di Tasik, fisik bareng hampir tiap hari ya, kita fisik bareng sama almarhum itu gitu. Ya mungkin dia buat orang-orang Tasik, mudah-mudahan ada generasi next generasi buat amin. Afrija, ya, ada penggantinya lah, harus ada banyak ya. Karena kita fasilitas kan ada sirkuit ada gitu. Ya mudah-mudahan dari bibit-bibit Tasik sekarang menuju ke depan ada penggantinya almarhum lah. Kan Oki punya racing school tuh. Ya. Dari berapa siswanya mungkin ada dari kota Tasik asli kan? Alhamdulillah ada beberapa yang dari kota Tasik asli. Itu mungkin akan muncul ya satu atau bisa ya. Ya insyaallah lah ya. Bisa kita usahakan biar ada next generasinya almarhum gitu. Siap. Intinya sih kita semua kehilangan teman-teman ya. Bahwa ini adalah sekali lagi mengenang 1 tahun meninggalnya almarhum. Kebetulan terjadi pada saat di Sepang International Circuit di Malaysia. Dan itu adalah sebuah kehilangan besar bagi Indonesia karena menjadi aset bangsa Indonesia di bidang otomotif.
Kami semua merasa kehilangan dan kami mendoakan kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih doanya untuk almarhum. Terima kasih waktunya untuk bincang-bincang. Terima kasih. Kebetulan kami akan wawancari orang tuanya, tapi kayaknya masih terbawa suasana haru. Jadi, tapi kami sudah menemui dan wawancara wakil-wakil dari rekan-rekannya dan orang yang berkompeten di timnya atau di otomotif. Saya Edi Batrawan dan Suhendri Wibowo mengakhiri live streaming di makam Afrizah Syah Munandar di Kota Tasik. Edi Batrawan, Suhendri Wibowo, otomotifzone.com dan otomotifzone channel melaporkan untuk Anda. otomotifzone.com, update terus.